Ini namanya prosesi Napinangketan. Prosesi apaan itu bang? Napinangketan. Nah, jadi ketannya itu harus di Tapinang ya guys ya. Informasi yang sangat bermanfaat itu bang. Nah, proses Napinangketan ini tujuannya itu untuk memilah-milah ketan yang kotor. Wah, kayak milih calon presiden ya bang ya? Ada dipilah dan dipilih gitu. Kotor bila mana ada batu atau kotoran-kotoran lain sebelum di. Masa ada kotorannya bang? Emangnya siapa yang di sana? Pakai jaje namanya, jaje goreng. Itu ketannya ditapin-tapinkan dulu guys. Nah, begini caranya guys. Nah, terus kita ambil yang di atas. Nanti yang di atas itu kan udah bersih tuh. Nah, jadi kita ambil yang di atas. Gitu guys. Oke, lagi set. Nah, harus lemuh ya guys ya. Lemuh ini. Nggak boleh nggak lemuh ini guys. Set. Nah, ini sampai habis satu kampil guys.